untuk yang sampai dengan November ya harus kita dukung. Tapi mulai November ke sini ya tunggu dulu. Saya harus buat kebijakan baru dulu. Panglima Tentara Nasional Indonesia menerima laporan pengajuan dana reimbursement dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations yang diperuntukkan bagi Satuan Tugas Kontingen Garuda di beberapa negara seperti Lebanon dan Kongo. Pemaparan disampaikan oleh Asisten Logistik Panglima TNI, Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI, juga Kepala Pusat Keuangan TNI. Jadi boleh dieksekusi, tapi ada dokumentasi yang jelas ya, walaupun pembayarannya sekarang, tapi ini untuk bayar apa, dan itu dilakukannya kapan. Sehingga kalau misalnya suatu saat ada apa-apa itu gampang tracingnya, menelusurinya.